bahan-bahannya untuk bikin bolu jadul 10 telur dan 8 telur. Ada telur, ada margarin yang sudah saya cairkan, ada tepung terigu untuk 8 telur, tepung terigu untuk 10 telur, margarin untuk 8 telur, margarin untuk 10 telur yang sudah dicairkan, gula untuk 8 telur, gula pasir untuk 10 telur. Susu dengko setiap adonan kita beri 1 saset. Untuk pewarna bolu pelanginya, ini bahan pewarnanya, ini aman. Saya pakai pasta pandan, ini yang warna hijau, yang warna kuning telur, sama merah tua. Nah, ini untuk pewarna bolu pelanginya. Untuk pewarna bolu jadulnya, saya pakai yang mereknya Red Bell, yang coklat ini, sama yang rasa doger. Channel YouTube saya belajar tidak perlu ribet ya, lihat tutorial, langsung praktek di rumah, insya Allah jadi bikin kuenya atau rotinya. Semua resep tidak ada yang di skip. Saya ingin teman-teman bisa bikin. Kecewa ya, kita sudah ikut resepnya tapi tidak sama. Sekali lagi, resep tidak di skip dan tidak disembunyikan. Pewangi dan pelembutnya saya pakai Hercules baking powder, Diva soft toner, PON 28. Biar lebih paham fungsi dari baking powder Hercules ini, Diva soft toner dan PON G28, saya akan jelaskan satu persatu. Si Diva soft toner melembutkan dan menghaluskan tekstur cake, melembutkan dan melemaskan kue. Selain itu dapat menambah aroma kue dan menghilangkan rasa bau amis dari bolu. Teman-teman, ini fungsinya. PON G28 untuk mengembangkan dan melembutkan, menstabilkan adonan cake agar tidak cepat turun sehingga adonan bisa ngantri dulu sebelum dikukus ataupun di oven, teman-teman. Ini fungsinya spon G28 ya. Untuk pengembangnya saya pakai yang mereknya Hercules baking powder. Ini yang paling mantap nih, teman-teman, kalau kalian mau buat bolu. Fungsinya baking powder Hercules ini, baking powder kerja ganda, teraktivasi 2 kali lipat, membuat bolu bisa mengembang lebih sempurna dan adonan tidak cepat turun. Sekalipun kita bikin bolu dengan jumlah skala yang banyak, contoh bikin bolu mau manggang harus ngantri ya, adonan yang sudah kita adon tidak akan turun. Nah, ini bagus banget kalau kalian pakai baking powder Hercules. Ini saya sarankan kalian pakai ini nih. Bolu yang kalian buat tidak akan turun ya, mengembangnya 2 kali lipat. Untuk butter margarinnya saya pakai yang mereknya Royal Valmia. Untuk mengadonnya saya pakai 2 mesin, teman-teman. 1 mixer ya, mixer pakai tangan, 1 mixer Mito. Ini saya pakai biar lebih cepat ya. Nah, sekarang kita mulai mengadon. Untuk adonan pertama saya pakai mesin Mito biar lebih cepat kita mengadon. Ini yang 10 telur, telurnya langsung saya masukin 10 ya. Gula pasir. Saya bikin bolu jadulnya nggak perlu ribet, langsung dicampur semua ya. Ini pasti mengembang nanti, teman-teman, jadi nggak usah takut tidak mengembang. Kita mix sekaligus, saya tidak mau pakai ribet. Diva soft toner ini saya pakai 1 sendok makan. Nih, oke. Baking powder Hercules saya pakai 1 sendok teh ini, karena ini 10 telur saya tambah lagi sedikit lagi ya, sekitar 1 gram. Ini saya tambahin sedikit lagi. PON G28 ini saya pakai ya, ini saya pakai 2 sendok teh ya. Ini saya pakai lagi. Oke. Karena tadi ini kita tambah telur 2, saya kasih lagi sedikit, setengahnya dari sendok teh ini. Nah, ini langsung kita mixer. Nyalakan mesinnya. Thank you.
Oke, yang ini sudah selesai teman-teman. Ini cukup 10 menit kita mixer. Yang ini pakai mesin ini biar adonannya tidak cepat turun. Kuncinya gulanya harus benar-benar hancur. Nah, ini kita mixer selama 15 menit. Ini baru 10 menit. Susunya lupa ya, seharusnya tadi pertama kita masukin. Nah, ini nggak apa-apa kalau misalnya susunya telat dimasukin. Ini kita masukin susu juga ya, telat tadi masukin. Kita mixer lagi, dia di mixer lagi. Kita mixer. Oke. Adonannya itu seperti ini, kaku seperti krim. Nah, ini mengembang. Ini pasti adonannya tidak akan turun ya. Sekalipun juga dibakar dan ngantri waktu dipanggang tidak akan turun. Nih. Margarinnya harus betul-betul dingin, teman-teman, jangan panas ya. Kalau panas nanti adonannya bantet. Ini kita masukin sedikit demi sedikit, jangan semuanya. Baru kita aduk. Ini harus betul-betul merata waktu ngaduknya. Kalau misalnya dia tidak merata, margarinnya masih ada di bawah-bawah, nanti waktu dipanggang adonannya bantet. Ini harus betul-betul diaduk ya. Tadi penambahan susunya itu karena saya lupa ya, makanya kita kalau misalnya mau buat adonan roti, adonan cake, bolu itu kita harus prepare duluan biar tidak ketinggalan seperti saya. Tapi tidak masalah ya, kalau misalnya ketinggalan waktu kita mengadon tinggal dimasukin aja nggak apa-apa. Ini baru kita masukin lagi. Jangan sekaligus margarinnya kita masukin. Sedikit demi sedikit baru kita aduk. Biar merata seperti ini. Ini tidak akan bantet, teman-teman. Ini nanti jadinya jumbo. Mami. Iya, Nak. Ini. Iya, Wi, pintarnya anakku. Ini baru kita masukin semua. Ini harus betul-betul diaduk, margarinnya sama adonannya harus betul-betul tercampur. Kalau tidak tercampur, bisa bantet waktu dipanggang. Ini sudah dicampur. Ini seperempatnya saya ambil adonannya ya, seperti ini. Mau ambil banyak juga nggak apa-apa, mau ambil seperlunya juga apa-apa. Ini seperlunya aja saya ambil. Ini bolu jadul rasa pasta pandan. Pasta pandannya saya pakai 1 sendok teh. Nih. Terus kita aduk ya. Harus diaduk merata. Ini loyangnya saya pakai ukuran 26, tingginya 9 cm. Ini untuk 8 telur. Biar tidak lengket, kita kasih margarin dulu, kita oles seperti ini. Nggak usah tebal-tebal ya, tipis-tipis saja kita kasih margarin seperti ini. Ini harus merata kita. Biar gampang kalian pakai kuas ya. Setelah diolesin margarin, kita kasih tepung terigu, taburan tepung terigu seperti ini. Ini harus merata, kita beri taburan tepung terigu seperti ini. Terus tepung terigunya kita ratakan seperti ini ya. Seperti ini. Ini setelah merata, tepung terigunya kita buang. Kontak dulu ayamnya biar tepung terigunya tidak menggumpal. Seperti ini. Ini tepung terigunya kita taruh. Nah. Jangan sampai tepung terigunya menggumpal di sini, nanti tidak bagus waktu dipanggang. Nah, ini sudah diberi margarin dan taburan tepung terigu. Ini adonannya lalu kita mix ya. Yang rasa original sama rasa pasta pandan. Ini rasa originalnya kita masukin dulu. 2 sendok. Yang rasa pasta pandannya kita kasih 1 sendok seperti ini ya. Baru kita tumpuk lagi seperti ini. Pasta pandannya. Oke, ajan sudah selesai.
Nah, ini sudah kita masukin adonannya di loyang, teman-teman. Ini langsung kita hentak-hentakkan seperti ini. Biar minyak keluar dan merata seperti ini ya. Hentak-hentak. Biar tidak ada gelembung dan angin yang terjebak. Kalian bisa pakai tusuk gigi, lidi, apa aja bisa ya. Pakai sendok juga boleh. Ini langsung kita ukir aja seperti ini. Biar lebih cantik. Seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Oke, ini kita keluarkan. Margarinnya kita masukin sama ya, sedikit demi sedikit, jangan semuanya. Ini kita aduk. Jangan sampai tidak teraduk sampai ke bawah, margarinnya tidak teraduk, teman-teman. Akhirnya waktu dipanggang, adonannya bandet, tidak mau naik. Seperti sedikit demi sedikit, jangan semuanya waktu kita kasih margarin. Pasta dogger saya beri 1 sendok teh. Ini 1 sendok makan, jadi setengahnya saya beri. Oke, ini sudah tercampur merata. Ini saya beri rasa coklat ya. Ini saya kasih 1 sendok makan. Nih. Langsung kita aduk sama. Nah, ini sudah diracik ya. Ada rasa dogger. Sama kita campur mix pakai coklat. Nah, ini rasa originalnya. Ini sama kita olesin pakai margarin dulu biar tidak lengket. Olesnya jangan terlalu tebal, tipis-tipis aja, teman. Setelah diolesi margarin, kita taburin pakai tepung terigu seperti ini. Ini fungsinya biar nanti waktu kita panggang setelah masak tidak lengket, teman-teman. Nih, kita taburin sampai merata. Nah, sisa tepung terigunya ini kita buang. Jangan sampai tepung terigunya bergumpal. Nanti kalau kita panggang, bolunya tidak bagus ya. Oke, ini kita buang. Loyangnya ini yang 10 telur, teman-teman. Rasa originalnya kita masukin dulu. Seperti ini ya. 2 kali sendok. Baru kita masukin rasa coklatnya. Seperti ini. Rasa dogernya kita masukin original. Nah, setelah kita masukin di loyang adonannya semua, ini dihentakkan ya. Anginnya keluar. Tidak bergelembung nanti waktu dipanggang. Oke. Ini baru kita ukir, kita ratakan biar cantik. Seperti ini. Bisa pakai tusuk gigi, bisa pakai sendok, teman-teman, ya, seperti ini aja. Biar tambah cantik. Adonan bolunya ini siap kita panggang. Saya siapin dulu ovennya. Saya pakai oven sebelin. Kita panaskan ovennya dulu 10 menit. Baru nanti kita panggang kue bolu jadulnya. Oke, ovennya ini sudah panas. Bolunya langsung kita panggang. Pakai oven sebelin ini untuk memanggang roti dan cake bolu, teman-teman, kita pakai waktunya sekitar 35-40, paling lama itu 45 menit memanggang bolu roti ya. Bolunya itu dia otomatis kalau misalnya kita nyalakan ovennya ini, karena ovennya open gas ya, pakai gas.
Nah, kita nyalakan pakai api manual. Nanti kita tunggu 10 menit. Ketika ovennya ini sudah panas, baru kita bisa panggang roti, bolu, atau cake ya. Jarumnya itu bisa jalan sendiri. Nah, ini sudah panasnya 170 Celcius. Nah, kalau kita mau ngecilin volume panasnya ini, ada di samping. Ini, itu putarannya di samping. Jadi kita tinggal putar aja. Kalau misalnya ke bawah, berarti volume panasnya tinggi ya. Kalau kita naikin ke atas, volume panasnya sedang, seperti itu. Pakai open seplin ini, kita harus jagain teman waktu memanggang. Jadi untuk setiap 15 menit, kita tukar api bawah. 15 menit kemudian, kita naikkan lagi ke api atas. Seperti ini, pakai open seplin untuk memanggang roti sama cake dan bolu ya. Ini sudah kita panggang pakai api atas, kita pindahkan di api bawah. Ini bolunya jumbo banget ini. Sebentar anak. Ini bolunya kita pindahkan di api bawah. Ini jumbo banget, besar banget. Oke, opennya kita tutup lagi. Ini adonannya sudah di mixer. Ini yang 10 telur juga ya. Ini sudah kita aduk merata. Ini langsung kita bagi-bagi, ada merah, kuning, hijau. Nih warnanya, kita tambah lagi warna ungu satu ya, jadi ada 4 warna, hijau, ungu, merah, sama kuning. Bagi-bagi, persatu kita beri pewarna. Ini saya beri warna hijau, ini sekitar 1 sendok teh. Oke, diaduk. Ini sudah tercampur merata. Yang ini sama kita beri warna ungu, setengah sendok teh. Kalau ini warnanya kita beri. Nah, ini aduk, ini yang warna ungu. Kita beri warna kuning telur sama setengah sendok teh. Selanjutnya kita beri warna merah marun atau warna merah boleh. Ini 1 sendok teh, diaduk lagi. Sudah jadi. Ada rasa original, ada ungu, ada kuning, ada merah, dan ada hijau. Ini loyangnya sama, ini sudah saya taburin pakai tepung terigu dan margarin, saya olesin. Ini langsung kita isi di loyang, ini kita masukin di loyang 2 sendok seperti ini. Kuning kita masukin. Hijau. Ungu. Putih ya. Merah. Kuning. Hijau, ungu, original, hijau. Setelah ditaruh di loyang, ini langsung kita hentakkan biar anginnya keluar ya. Itu waktu dipanggang tidak bergelembung. Nah, ini baru kita ukir ya teman-teman, biar cantik seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Pakai api atas dulu ya. Panasnya 170 Celcius, waktunya 45 menit. Ini sudah matang. Langsung saya keluarkan dari oven. Ini teman-teman, bolunya jumbo banget. Bolunya jumbo. Besar banget. Untuk mengeluarkan bolunya biar nggak rusak, teman-teman harus punya rak pendingin seperti ini. Seperti ini ya, biar waktu kita keluarkan bolunya, bolunya tidak rusak. Nah, ini langsung saya keluarkan bolunya dari loyang. Ini bolunya. Oke. Ini cantik banget ya. Saya balik lagi. Nih, bolunya jumbo banget. Besar sekali. Nih. Sama ini kita keluarkan juga ya. Wah, oh, cantik. Pakai api atas dulu ya. Panasnya 170 Celcius, waktunya 45 menit. Bolunya yang ini sudah matang. Bolunya besar banget. Jumbo.
Nih guys, matang merata. Wow. Bolunya sudah matang semua. Jumbo-jumbo. Ini size-nya besar banget. Nih. Jumbo banget. Ini bolu pelangi. Ini bolu jadul. Sama-sama ini. Yang ini 10 telur. Jumbo banget ya teman-teman. Yang ini 8 telur juga kelihatannya jumbo. Yang ini 10 telur. Ini jumbo-jumbo nih. Yang bolu pelangi kita beri taburan gula donat. Ini ya biar cantik seperti ini. Saya beri nama bolu pelangi bidadari karena ada taburan gula donatnya ya, gula dingin biar lebih cantik dan rasanya juga enak. Ini langsung saya potong, sama-sama kita lihat tekstur bolunya. Ini bolu pelangi bidadari. Apa? Nih teman-teman, cantik sekali bolunya. Oke. Ada yang ambil piring, ambil piring. Ini teksturnya lembut teman-teman. Nih. Seratnya halus dan pastinya lembut. Wajib dicoba ya teman-teman. Pakai resep dapur Bede Vita. Nih. Oke, sekarang kita coba. Enak banget. Ini bolunya cantik banget. Teksturnya lembut. Oke. Yang ini lagi. Teksturnya lembut banget, wajib dicoba pakai resep dapur by the Vita. Nih, ya teman-teman. Wow. Bolu begini aja nak, bikinkan nanti. Tapi kalau pulang.